We'll be right back.
Selamat malam Medan. Selamat datang di Regal International Convention Hall yang malam hari ini disulap menjadi Casino Regal. Terima kasih buat seluruh tamu undangan yang sudah datang tepat waktu. Kami mohon kepada seluruh tamu undangan yang kami muliakan untuk segera menempati tempat duduk masing-masing. Acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kami mohon untuk bersiap dan menduduki kursi yang sudah ditetapkan. Acara akan segera dimulai. The time has come. After all of the excitement and years of waiting, you have finally arrived to discover a true synergy of heart and soul. This is Casino Regal, a space created especially for Herman and Mayfan to celebrate their milestones of love. For tonight only. Tonight, we remember how it feels to fall in love magnificently and grandly. Tonight, we celebrate and make memories for one thing and one thing only. Two souls that fall in love together in the odds of life. And circumstances. They are the epitome of the couple that complements each other brilliantly. They are fearless and powerful. They are daring and limitless. And above all, they are up for the challenges to create something new and one of a kind. Tonight, we have put together an artistic, one-of-a-kind medley performance, collaborating with a visually and unconventionally striking show from the best artists in their field. This is the Roulette of Love, presented to you by the Prime Conceptor.
let the hand roll the dice. Soon, we will put on set. Something you won't see twice.
after all. Selamat malam Medan. Yes. Boleh gak kasih tepuk tangan paling meriah yang bisa Anda berikan malam ini? Sangat dan bahkan harus. Apalagi setelah lihat opening performance yang luar biasa ini. Keren. Sangat luar biasa. Keren abis. Tapi yes, izinkan kami sebelum kami melanjutkan narasi ini. Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan. Ya. Pada seluruh hadirin yang ada di sini dan juga yang menyaksikan lewat YouTube di Prime Group. YouTube Indonesia. Live ini. Yes. Bahwa kami semua yang tampil di depan panggung maupun yang kerja di belakang layar. Baik. Sudah mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Oh tentu. Salah satunya kami sudah melakukan tes usap antigen. Nah itu penting. Dan hasilnya adalah kami semua bebas dari virus SARS-CoV-19. Amin, amin. Dan tentu saja kami berdua, saya Indy Barens dan... Saya Coki Sitohang. Pasti. Sudah bisa ada di sini karena kita juga sudah melewati dan juga sudah memenuhi persyaratan vaksin. Betul. Vaksin 1, 2 bahkan booster. Lengkap. Yang ketiga. Lengkap. Ya yang kan? Ketiga kami mohon dengan hormat kepada seluruh tamu undangan. Selama acara ini berlangsung agar tetap menggunakan masker. Kecuali siap pada saat makan dan minum. Tapi sebaiknya kalau untuk saat makan, makannya mau dengan masker gak apa-apa. Boleh, itu improvisasi. Boleh. Asal bisa. Gimana caranya? Asal terserah. Gimana pula caranya? Bebas. Oh bebas, ya baik. Nah untuk itu biarkan kami tenang bekerja dan ya, izinkan kami untuk melepas masker ini. Kayaknya seru deh kalau dikasih tepuk tangan pas asik lepas masker. Boleh gak? Kita tuh senang banget loh dengan tepuk tangan.
Udah lama okay. Gak ditepukin. Terus aku boleh gak kayak diva-diva gitu kalau abis nyanyi ada yang ambilin? Ada yang mau ambil masker aku gak? Kalau ada yang mau pakai boleh. Susah kan? Baiklah sini sebentar. Rebutan, nah rebutan. Ini baru cowok. Okay. Hah kaget. Indy Barnes? Aku gak suka kalau dipanggil Sofia Lacuba. No, aku jangan. Bukan Indra Bekti kali ini. Masa Indra Bekti pakai rok? Emang udah bisa? Oke. Okay. Indy. Okay. Ya bang? Sehat ya? Baik, jangan pegang, ada istri kamu. Oh enggak apa-apa. Saya tuh suka takut kalau malam dipegang, suka jadi pengen lebih. Oh iya. Itulah okay, aura-aura seorang diva ya. Jadi baik. Kalau hari ini kami tampil itu semua semata-mata karena konsepnya di sini adalah menuju kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Dan tentu saja kalau kita sudah melihat perjumpaan tadi diawali oleh special performance yang sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi boleh dong buat mereka semua itu. Kalau kata anak sekarang, literally awesome. Jujurly, it was cool and awesome. Yeah. Maksudnya, jujurly. Iya. Yeah. Yeah, 69 penampil seni. Betul. Boleh aku minta bantuan kamu? Apa itu? Sebutkan nama-nama mereka. Dimulai dari Susi, Bambang, Agus, dan nama-nama populer Indonesia lainnya. Iya, itu kayak nama orang tua kita ya Pak. Iya, itu paling populer menurut Susi. Yeah. Dan semoga malam ini akan menjadi malam yang populer di hati kita. Karena kita juga akan bersama dengan kedua pasangan yang terpopuler saat ini. Di panggung, di ruangan ini yang penuh cinta. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk malam yang luar biasa. Di wedding reception Herman and Maven. Herman dan Maven, seperti yang kita sudah sangat kenal pasangan ini. Herman adalah putra ketiga dari pasangan Tuan Yap Chiang Boy dan Nyonya Chiam Mei Hua. Dan tentu saja Maven merupakan putri tercinta, putri keempat dari Tuan Chang Hui Ko dan almarhumah Nyonya Cho Kek Chu dan Nyonya Cui Chun Luan. Nah, kami juga ingin menyapa yang ada di YouTube channel dari Prime Group Indonesia. Mohon maaf ini, keterbatasan kami di Casino Regal ini gak bisa semuanya mampir. Tapi kalau mau ikut bahagia, ikut happy, nonton terus YouTube-nya. Pastikan, dan juga untuk Anda yang hadir di sini, pastikan untuk standby dengan senyum yang paling glamour, yang paling spektakuler. Jadi kita kan gak tahu kalau kamera YouTube ini mau datangnya kapan. Itu. Jadi pastikan you have to look shiny. Exactly, yeah. Are you, what? Oke, okay, ladies and gentlemen. Supaya prepare kalau ada kamera. Kita akan menyambut kedua mempelai. Of course. Segera kita akan ketemu sama mereka. Yes. Tapi, izinkan kami kembali memanjakan mata Anda semua dengan sebuah penampilan spektakuler untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Ladies and gentlemen, please welcome the wedding entrance performance. Thank you.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, penuh cinta untuk pasangan yang luar biasa, Herman and Maven. Ah, Herman dan Maven, kami tahu dari awal waktu kami ketemu, khususnya Ko Herman, saya tahu malam ini pasti ada pesan berbeda ketimbang yang sudah-sudah yang kami udah kenal tentang kalian berdua selama ini. Ya. Dan ternyata betul, di awal penampilan saja sudah berbeda. Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Herman dan Maven. Oh my God. Mereka tuh luar biasa sekali ya, sebentar. Asik, asik. Aku di mana ya? Aku takut masuk ke situ deh. Ya, itu memang untuk ngandangin orang-orang tertentu. Ya, tapi ya, supaya mereka tidak tegang, meskipun kumpul dengan teman-teman lama, boleh kita berikan sedikit tepuk tangan lagi, bukan sedikit, tapi ini menggambarkan adalah rasa sukacita yang penuh untuk mereka. Apalagi di sini kan datang semua sahabat-sahabat, teman-teman terdekat, geng asli, iya kan ya Maven? Itulah dia yang menyenangkan ya. Nanti kami mau panggil juga teman-temannya secara personal, tapi sekarang waktunya kita akan menyambut kedua keluarga yang telah membawa kedua mempelai di dalam pernikahan bertahun-tahun dalam kebersamaan ini. Dan inilah mereka, Indi. Yes. Dimulai dari papa dan mama mempelai pria. Mari kita sambut Tuan Yap Chiang Boy dan Nyonya Cham Mei Hua. Selamat datang Om dan Tante, lebih meriah lagi untuk mereka berdua. Dan yang berikut, yang juga mendukung dan memberikan cinta terus menerus, inilah dia, Papa dan Mama mempelai wanita, Tuan Chang Hui Kok dan Nyonya Cui Chun Luan. Selamat datang kedua orang tua yang berbahagia dari mempelai wanita. Dan sekarang kita sambut kehadiran anak-anak dari kedua mempelai. Inilah Steve World, Steve Rich, Stefano, Sandridge, and also Richie, Ryan Yap. Hello kiddos. Kami perkenalkan juga ke hadapan Anda. Inilah saudara inti mempelai pria beserta keluarga. Kami persilakan. Ah, ini rombongannya Teh Indi. Adalah saudara inti dari mempelai pria dan keluarganya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan inilah saudara inti dari mempelai wanita beserta keluarganya. Rombongan demi rombongan, kelompok demi kelompok. Dan ini keluarga besar yang memberikan cinta yang luar biasa dan menghiasi hari-hari mereka. Dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Yeay! Bapak Ibu tamu undangan, yang kami muliakan, ada hashtag. Kita akan sama-sama memeriahkan media sosial pada waktunya nanti, manapun yang paling nyaman, dengan tagar Maven God Herman. Itu tuh. Ini menarik sekali loh. Jadi kalau kita lihat Herman, kalau bisa kita masukkan atau kita posting di Instagram, di social media. Kalau kamu masih pakai Friendster ya? Saya udah Friendster. Itu pun di blog kemarin. Oh oke, okay, gak apa-apa. Yeah. Ini hashtagnya lucu sekali loh. Maven got her man. Her man actually. Lucu actually ya? Actually his name Herman. Yes, yes. Keren banget. Her man. Yeah. Kalau kamu, kalau Herman kan bisa di her man. Kalau kamu jadi Chok
Chokai. 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 Keren loh nama saya keren, sebenarnya. Iya. Cuman gak sekeren mereka iya. Kalau bikin tapi pesta. Tapi semuanya keren hari ini ya. Iya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua keluarga lengkap yang sudah ada di hadapan Anda. Dan kita bisa melihat semuanya dengan penuh sukacita. Oh jelas sekali Indi. Kami mengundang kedua mempelai untuk menuju ke gelas yang sudah kami susun. Dan waktunya kedua mempelai untuk menunjukkan simbol cinta pernikahan mereka dengan menuangkan dua botol champagne sebagai tanda bahwa kebersamaan, kebahagiaan, dan kekuatan sebentar lagi akan segera mereka bangun bersama. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kita bersama-sama mendengarkan hal-hal yang menarik hari ini. Akan lebih baik kalau kita akan melihat, mendengarkan musik-musik indah malam hari ini. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan speech yang akan disampaikan oleh Herman. Herman. Nah sekarang simbolnya dulu Bapak Ibu. Tentu saja kita sangat familiar dengan cara internasional yang sangat universal ini. Ya. Dan kedua mempelai akan mulai mengisi dari gelas paling atas. Yang berarti Indi, itulah gelas mereka berdua. Betul, yang artinya sudah tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri, yes, correct. Tapi selalu bersama-sama, correct? I correct oh, yes, me of course. I'm wrong. Are you ready guys? Nah, biasanya saya kurang suka menghitung, 1, 2, 3. Tapi kali ini, oke. Oke lah, karena ada 12 And you know what? Maret. Today is 12 Maret, okay. 12-3. Jadi boleh kita hitung 1, 2, 3, oke? Okay? Ready? Yes, oke. Okay. 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3-nya mesti diulang berapa kali supaya grup 1, 2, 3-nya semangat. Ini berarti menjadi sebuah simbol pernyataan mereka selalu melakukan segala sesuatu betul. Bersama-sama. Betul. Ya? Mesti kompak dan Bapak Ibu izinkan saya merangkum sedikit apa yang menjadi simbol dari gelas yang paling silakan. Atas. Yes. Itu adalah gelas pernikahan mereka. Okay. Ketika mereka menikah, tentu saja Tuhan yang Maha Kuasa akan mencurahkan berkat-Nya. Amen. Dan berkat itu mengalir bukan hanya bagi mereka dan keluarga. Betul. Tapi lihat, airnya mengalir memenuhi gelas lainnya. Itu artinya hidup mereka juga bisa dipakai jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan ini mengalir semuanya secara merata, penuh terisi seperti cinta mereka yang selalu mengisi hari-hari. Tepuk tangan meriah Bapak Ibu. Yeay. Silakan kembali ke tengah. Baik, terima kasih karena kita sudah menyaksikan dan berada di sebuah prosesi yang sepertinya ini sangat berbeda ya. Karena tidak ada tumpah-tumpah, mengalir itu. Dengan sangat baik dan indah nah, gitu itu. Ya. Dan saat ini mungkin akan lebih indah rasanya. Sekarang saya pegang. Nanti aja Pak, belum waktunya Pak. Ya repot tuh jadinya. Gimana kita dikasih duluan nanti gimana nih? Oh DP ini kayaknya. Gak apa-apa ya, saya pegang duluan. Karena tadi pelayannya langsung menyerahkan ke kami. Tapi sebelum kita bersulang bersama, kami akan beri kesempatan kepada Ko Herman untuk menyampaikan sepatah dua kata. Karena yang nungguin Ko Herman berkata-kata banyak loh di sini. Pasti, pasti. Monggo. Dan di sini ingin sekali mendengar suara Ko Herman langsung. Eh? Ya, mendengar Ko Herman langsung oh, untuk iya, iya, menyampaikan iya. Oh, iya, speech-nya. Iya, iya. Baik? Iya, iya. Ya, ya silakan. Silakan. Ya, terima kasih terutama untuk orang kedua orang tua saya dan saudara saya dan Bapak dan mertua saya semua dan saudara-saudaranya. Dan terima kasih juga untuk Ko Hardi, Ko Aciang yang dari Jakarta sudah datang. Dan grup Infini, grup 1, 2, 3 yang sudah datang semua. Terima kasih dan teman-teman semua, teman-teman futsal. Saya mengucapkan terima kasih jauh-jauh dari Jakarta semua datang ke sini. Itu aja. Singkat, jelas, dan padat. Dan kamu tahu Coki, apa? Sekompak itu dari grup 1, 2, 3 iya, sudah iya. Memberikan tepuk tangan dari sisi kiri kita. Boleh gak saya menegaskan sedikit kembali nama-nama yang sudah saya pegang di cue card ini. Ko Hardi Widarma, terima kasih sudah hadir. Iya. Ko Hardi. Dan juga selamat malam kepada Ko Aciang. Ko, welcome. Yes. Yes, and also to the all the members of group 1, 2, 3. Oke. Okay. Woo! And also Group Infini. Group Infini, halo. Group Infini. Dan selamat malam kami ucapkan juga kepada Bapak Rudi Hudaya. Iya. Rudi. Dan selamat malam. Ya. Baik, dan tentu saja mengucapkan selamat malam kepada Ko Hasan. Ini merupakan abang tercinta dari Ko Herman. Ko Hasan mana Ko Hasan? Ko Hasan mana Ko Hasan? Ini. Hai Ko Hasan. Hai Ko, apa kabar? Hai. Kita udah ketemu tadi di ruangan ya, Ko Hasan ya. Baik, makasih baik. Ya.
dan juga seluruh keluarga, kerabat yang datang bukan hanya dari kota Medan, tapi dari Jakarta. Oh, baik, untuk membuat suasana malam hari ini jauh lebih hebat lagi, lebih indah lagi. Dan saat ini kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh bersama-sama mengikuti toast pada malam hari ini dengan mengangkat gelas yang ada di hadapan Anda. Dan kami boleh minta kesediaan Anda untuk berdiri untuk bersama-sama kita ada dalam sebuah prosesi toast saat ini. Kami persilakan. Wow, indah sekali kita boleh berdoa bagi mempelai lewat doa yang umum. Ini adalah cara yang elegan. Bapak Ibu, kita angkat gelas tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Arahkan kepada Ko Herman, Ci Maven. Saya pimpin waktu bersulang ini. Untuk kebahagiaan, kekuatan pernikahan, untuk keturunan yang terus membanggakan dan merayakan cinta kita di ruangan ini. Ladies and gentlemen, cheers! Cheers everyone, cheers! Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang kembar. Cintaku kelas marah seindah bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat kekasihmu. Asik banget. Lagunya ditutup dengan lagu Cintaku. Betul dari Krisya. Betul sekali, itu cinta yang membuat kita semua berkumpul malam hari ini ya. Setuju Indi, bahasa ya kan? Cinta sangat universal. Betul. Dan bahasa cinta juga bisa memimpin kedua mempelai untuk membawa keluarganya menuju ke meja keluarga. Aku ikut di situ gak? Kamu adalah keluarga angkat. Oh iya betul. Oleh sebab itu tetaplah di sini. Aku ikut jadi di sini aja ya. Iya. Oke. Okay. Kalau kamu mau diangkat keluarga, yeah, saya sarankan ke grupnya 123. Oh tenang, nanti aku akan ke sana. Iya. Yeah, yeah. Pasti geng yeah baru, geng yeah baru. Betul. Ko Herman, Ci Maven silakan menuju ke meja keluarga. Iya. Yeah. Dengan keluarga juga boleh. Baik. Kemudian santai. Dan ini menyenangkan sekali ya bahwa semua tampil dengan tema yang berbeda. Oh ya kan? Iya, iya. Tema benar-benar ini menguatkan sekali suasana yang bukan seperti hari-hari yang biasanya. Apalagi di tengah iya pandemi seperti sekarang ini, kita melihat banyak orang yang menghadapi kehidupan yang monoton. Betul sekali. Tapi betapa bersyukur kita hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Amin. Dan bisa menjadi harapan juga bagi orang-orang lain bahwa kegiatan akan normal kembali. Amin, itu amin yang diharapkan ya. Amin, amin. Baik, dan tentu saja kalaupun misalnya di situasi seperti sekarang ini, jangan sampai membuat kita lengah dan tetap selalu ingat akan prokes ya Bang Coki. Protokol kesehatan. Iya, betul setuju, sekali. Setuju. Jadi saya pun di, ya samalah ini juga, kita kalau bikin acara di Jakarta akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, tamu-tamu yang hadir itu jumlahnya bisa sudah dihitung ya. Sudah diatur. Iya, tapi iya mereka tetap disiplin. Karena bagaimanapun kami para pengisi acara ini mengandalkan penampilan. Iya. Contohnya saya sama Teh Indi, kami lepas masker. Tapi kami akan jauh lebih tenang meskipun kita semua udah vaksinasi nih. Iya. Kalau Bapak Ibu tetap mematuhi prokes, tetap menggunakan masker sepanjang acara. Karena kita ingin semuanya dalam keadaan aman ke depannya ya. Amin. Baiklah. Amin. Dan kalaupun misalnya kita melihat bahwa semua datang dengan tema yang sesuai, ini berarti dengan penuh cinta pula mereka ingin melakukan semuanya untuk Ko Herman juga Maven. Ah, setuju banget. Iya kan? Itu kalimat iya yang bagus. Karena waktu yang Bapak Ibu sudah berikan adalah wujud cinta, kasih dan peduli kepada mempelai. Terima kasih ya sudah hadir di Medan hari ini. Tepuk tangan buat orang di sebelah Anda. Iya, yeah, tepuk tangan buat dia. Buat orang-orang di sebelah Anda dan buat diri Anda sendiri ya pastinya ya. Okay, tadi baik kami di pesawat aja yang mau datang ke pestanya Ko Herman ini gak cuma kita. Iya, yeah, ada cuman, aku kan. Kita kan bareng tadi. Iya. Yeah. Indi sama saya bareng satu pesawat, kami bareng sama Anji. Anji. Giselle. Giselle. Judika. Ada Judika.
itu kan di pesawat. Mereka akan kesini enggak? Enggak, mereka akan kuliner di Jalan Semarang. Cari Tiong Sim. Oh iya, pasti itu. Kamu aku udah order nanti. Gimana, pasti kerja di sini. Iya. Kan namanya juga orang tanya. Kalau sudah ke Medan pastinya ingin ada dalam situasi yang berbeda pula, iya kan? Dan malam ini akan menjadi malam yang berbeda juga nih, Pak. Karena saya sudah lama tidak melihat logam mulia di depan mata. Dan saya lihat, selidik demi selidik, ternyata ada logam mulia yang disiapin sebagai lucky draw. Oh my god. 10 gram, yes. 20 gram, astaga. Dan 50 gram. Woo. Sejujurnya kami berharap ketika nanti dipanggil nomornya Anda enggak hadir, sehingga itu bisa menjadi jatah MC. Ah, jadi apakah Anda rela? Jadi please stay sampai selesai. Jangan. Ya, kalau memang itu dikehendaki. Oh enggak, kita ini profesional. Oh, tapi kita ngarep. Ya betul, kalau aku sih berdoa. Oh iya, iya. Supaya semuanya lancar. Oh iya, iya, iya. Ya? 10 gramnya ada 3, yang 20 gram ada 2, dan yang 50 gramnya ada 1. Nah, nanti apakah dibagi. Anda menjadi salah seorang yang beruntung untuk membawa pulang salah satu dari lucky draw itu? Kita akan lihat nanti ya. Oh iya, betul. Oh, iya. Tapi mau ngasih tahu lagi, ngingetin, saya tahu sebagian dari Anda datang kemari untuk after party. Oh, tentu saja. Selain dari keseluruhan acara yang kita lewati dari awal, rasanya kalau udah kumpul itu susah pulang. Oh, iya, iya. Ya kan? Iya, apalagi untuk balik ke Jakarta, kayaknya kita kumpul dulu deh di nanti, sini kan. Nanti dulu. Makanya nanti kita akan jumpa lagi, jumpa terus, nanti akan dilanjutkan di after party. Kamu hadir gak? Party. Saya kemungkinan. Oke. Okay. Kok nggak hadir. Kalau Ko Herman sama Maven minta gimana? Enggak ada masalah. Kalau mereka minta saya akan menolak dengan halus. Jangan dong. Penerbangan saya jam 5 besok. Ya. Ngerti kok ya, ngerti kok ya. Dan kita akan adakan after party sendiri secara pribadi ya kok ya. Oh nggak bisa dengan grup-grup yang sudah ada. Kan ada 1, 2, 3, Infini, Ko Acang, Ko Hardi kan kalau mau ngundangin di Barnes kan gampang. Oh iya pasti. Iya kan? Ya. Kami udah siapkan draft kontraknya. Dan kami tuh selalu kemana-mana selain membawa masker, kami membawa materai. Ya. Jadi jangan ragu, kita siap setiap saat ya. Mohon maaf ini. Dan kami. Tentu saja acara yang luar biasa ini terkonsep dengan sangat indah, terkonsep dengan sangat matang dari The Prime Conceptor dan dieksekusi oleh The Signature Event Planner. Memang kok Freddy ini emang jagonya. Wow, apalagi baru ulang tahun kan. Kapan? Ya, partinya di hari ini juga. Oh gitu, iya yes. Ya. Pokoknya kami berterima kasih sekali untuk konsep yang sangat indah sehingga menjadikan pesta ini pasti akan berkesan. Bukan hanya bagi Anda tamu, tapi juga bagi seluruh pemain orkestra. Halo! Yang di sana asik. Posisi kami. Oke, okay, baik. Halo teman-teman. Senang banget ketemu kalian lagi ya. Aduh, senang banget. Aduh, sehat lagi. Pasti dong. Saya biasanya main alat musik saya. Oh, apa? Aku udah gak dengar kamu ngomong. Saya biasanya main alat musik. Oh, oke. Okay, baiklah. Aku agak jarang kalau dengar orang orang Sumatera ngomongnya pelan. Tanya dong alat musiknya apa. Apa dong? Tanjidor. Oh my God. Oh, Jakarta nanti kan aja ya, karena yang berikut aku ingin lihat penampilan musisi yang sebenarnya. Oh, ini dia. Satu orang yang sangat spesial bagi kedua mempelai. Ya. Dan kembali hadir pada malam hari ini. Inilah orangnya. Salah. Bukan kaget kan ngagetin saya kamu tiba-tiba infiltrasi ke dalam tapi kan menyusup bukan. Itu dia lagi set semuanya. Oh iya baik. Ngagetin okay, banget sih. Oke okay. Memang siapa sih kira-kira Bang Coki? Langsung kita panggil ya. Yes, ladies and gentlemen, please welcome Angie. Dari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah
kau mencintaiku. Untuk semua bidadari-bidadari tak bersiap yang ada di sini. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Saya melihat aura-aura kebahagiaan di tempat ini. Halo Ji. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Oh Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Oh Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes, I do. Jadi teman hidupku. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes, I do. Jadi teman hidupku. Katakan yes, I do. Hiduplah denganku. Jadi teman hidupku. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ni hao. Ni hao ma. Wo ye hen hao. Xie xie. Oh ya, saya pernah belajar bahasa Mandarin di UI 3 tahun dan sempat mengajar ya. Buat Ko Herman dan Chi Maven, selamat. Semoga selalu berbahagia. Saya pernah bernyanyi waktu itu sekali di Pinisi ya. Dan waktu itu suasananya menyenangkan sekali. Kali ini suasananya berbeda, tapi penuh kebahagiaan. Sekali lagi, selamat pernikahannya. Dan saya berharap semoga cinta yang akan selalu menguatkan kamu berdua dan juga semua yang ada di sini untuk selalu bahagia. Saya boleh turun-turun ke bawah gak sih? Oh,
Mungkin sungguh aku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini. Kebekuan di bibirku, tak berdayanya tubuhku. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Dan ternyata cinta jangan lupa karena foto-foto jadi gak makan tadi. Nanti saya makan makanannya. Mau foto? Kau yang sungguh selalu setia menemani kesepianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Dan ternyata cinta tulus mendekat jiwaku. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Dan ternyata cinta. Selamat Bapak, selamat Cici, Ibu. Sekali lagi, semoga cinta selalu menguatkan. Oh. Untuk yang di sebelah sana, selamat menikmati hidangan. Selamat berbahagia. Wah, terima kasih Tiko. Mau ikut nyanyi kok? Gak bisa nyanyi, tapi yang penting bisa cari duit kok. Karena cowok itu gak harus tampan, yang penting mapan ya. Untuk semuanya, saya juga boleh datang ke sana gak ya? Boleh naik ke sana gak ya? Boleh gak? Boleh ke sebelah sana? Saya melihat wajah-wajah yang pernah saya lihat juga kemarin. Apa kabar? Baik. Kok ucapannya dong untuk Bu Harman? Hah? Ya semoga langgeng sampai usia tua yang Islam. Ternyata cinta yang menguatkan aku. Ternyata cinta tulus mendekat jiwaku. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Dan ternyata cinta mendekat jiwaku. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku. Dan ternyata cinta
Okay, saya tahu pasti Ko Herman itu gak selalu ada di rumah. Pasti suka bekerja kemana-mana gitu, dan Cimeven tuh harus nunggu-nunggu di rumah gitu. Kadang-kadang gak ikut kerja, gak ikut kemana-mana. Harap-harap cemas ini suamiku akan baik-baik gak ya di luar, akan kembali ke rumah dengan baik gak ya. Dan ini lagu ini saya ciptakan untuk orang-orang yang menunggu di rumah. Selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Kepadamu aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu. Menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kasih.
selalu menunggu kamu, Ko Herman. Selanjutnya, ada yang mau ikutan nyanyi gak ya? Sebelah sini ada yang mau ikutan nyanyi? Saya di dalam lagu-lagu, oh Koko mau nyanyi kok, beneran. Si Koko Gondrong mau ikutan nyanyi, Koko mau nyanyi. Ini kalau bukan Anji yang nyanyi nanti disawer loh kok, beneran serius. Terus disawernya banyak nanti disawernya. Koko kalau mau nyanyi silakan kok, mau nyanyi. Mau menikmati aja di situ, mau mendoakan aja. Oke, sekali lagi Koko ikutan nyanyi. Waktu itu seru banget di Pinisi kayaknya. Oke, saya ada lagu yang pernah saya nyanyiin. Ini ceritanya tentang pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaannya adalah, dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Dan pernyataannya, semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti, selamanya. Saya belum pernah ke sebelah sini nih. Cicinya tadi dari tadi kayaknya udah seneng banget ngeliatin, pengen. Apa sih, mau ikut nyanyi atau mau ikut foto? Sesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahumu. Halo Ji, dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti, selamanya. Oh, oke, oke. Tentang cinta yang datang perlahan, membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang kepada bidara goda dan masa. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Pakai filter ya, Ci. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti, selamanya. Oh. Oke, sekarang sesinya adalah sesi foto. Jadi saya akan keliling, kita foto satu-satu. Foto satu-satu, jadi nanti acaranya sampai jam 11 malam foto-foto doang sendiri-sendiri ya. Gimana, setuju gak Ko Herman? Gimana Ko Herman? Satu-satu ya. Apalagi timernya 20 detik lagi. Coba dong, nyanyi.
Nyanyi ya, bisa kan? Coba. Berdiri dong. Oke, okay. You ready? Dapatkah menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Oke ya, coba sekarang. Tadi saya lihat kan masih agak grogi tuh, ya kan? Agak grogi tuh, sampai mainnya mau dikasihin. Padahal sebenarnya bisa nyanyinya. Terus ya, biasanya tuh kalau orang grogi nyanyi tuh tangannya suka gini-gini sambil nyanyi tuh suka gini. Coba, coba sekali lagi. Oke. Okay. Selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sampai akhir nanti selamanya. Alright, ada yang mau coba lagi? Mau foto ya? Dibilangin, jadi abis ini nanti adalah acaranya adalah foto-foto satu-satu, ya kan? Sampai jam 11 malam kita ini foto-foto. Oke, sebelum diterusin kita nyanyi bareng-bareng gimana? Yang sebelah sana belum ya? Yang sebelah sana nanti saya ke belah sana. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Oh, oh, oh. Posisi cuma berdua doang. Terima kasih loh. Tadi seperti saya bilang, saya nanti akan keliling-keliling. Jadi kita ini acaranya kita akan foto satu persatu. Dan akan menghabiskan waktu kira-kira 3 jam lah ya, 3 jam setengah gitu. Buat Anji doang ya, Ko Herman, Cimevan. Oke, okay, this is my last song. Karena nanti habis ini masih akan ada 2 bintang tamu lagi. Yang satu cantik, yang satu ganteng, dengan suara-suara indahnya akan menghibur semua yang datang di sini. Dan sekali lagi doa saya buat Ko Herman, Cimevan, semoga selalu berusaha untuk saling membahagiakan apapun keadaannya hingga hari tua.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenang cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Yo yang sudah selesai makan, let's see. Oh tuh. Dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tukarlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Ternyata suaranya bagus loh. Terima kasih. Siapa kok namanya kok? Siapa namanya kok? Henry. Doanya dong untuk Herman ya. Ya. Selamat doanya ya untuk Koko Herman ya dan Semester. Dan juga semua yang ada di tempat ini selalu berbahagia. Selamat berbahagia semua. Yang belum punya pasangan semoga punya pasangan. Ya, oke. Maaf saya gak kecepat kesana. Hai. Nyanyi dari sebelah sana ya. Koko silakan. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku cinta dia, dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya tidak. Waduh. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Sukanlah rasa cinta di hatiku. Padanya, untuk dia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekali lagi kita doakan buat semua yang ada di sini, semoga selalu berbahagia. Thank you.
Anji. Wow, Anji. Mas Anji. Gila, asli. Gak kebeli banget, ini suara apa tuh? Apa suara setipis iya. bodinya, suara seringan bodinya. Ringan ya? Ringan banget, tapi udah ringan kan sekarang hidupnya? Ya ringan kan? Dong, ringan dong. Iya dong, harus dong. Cukup iya kan? Memuji-muji suara dia. Kenapa lalu? Bang? Saya punya pertanyaan penting buat Mas Sabar. Anji. Apa? Biarlah, apa, bang? Apa bang? Biarlah publik mengetahuinya. Oke. Okay. Penting okay. nih. Mas Anji. Yes. Kenapa kami dengar Mas Anji selalu tampil di acara-acara Koherman? Apa rahasianya? Ini mau cerita bener apa enggak? Dengarkan iya, saya. Iya. Kau tuh nyodorin kontrak Sabar. 10 acara langsung atau gimana? Enggak. Kasihlah bocoran sama kami. Bocorannya jadi gini. Oh. Ini bocoran beneran ya? Iya dong. Ini harus. Beneran kan? Iya. Beneran. Agak maju yuk, aku agak silau sekali. Iya sama, gue juga. Untung kamu pakai topi hari ini. Iya. Ada lampu. Anjir. Ya. Cowok gundul itu gak apa-apa loh. Aku gak bilang gundul. Hai cowok botak itu gak apa-apa, yang penting sudah punya pasangan. Sudah sekarang? Apa? Sudah. Sudah dong. Amin. Buntutnya sudah 5. Ih doyan kau, juga ya kau lo kau jangan ya? Coba-coba mengalihkan isu ini. Tidak. Ah, kau memang lebih senior dari aku, tapi bukan. Kau jangan mengalihkan isu. No. Pertanyaan saya, iya. Ini baik buat masa depan kita ini. Oke baik, kenapa? Bagaimana caranya bisa tampil selalu di acara Ko Herman? Terus kayaknya sama Ko Herman tuh Ko Herman, udah gini banget. Dijawab benar gak nih? Harus. Gak apa-apa. Gak apa-apa dijawab benar. Jadi suatu hari, ya. Saya lagi lama di Medan ya kan. Oke, show lagi show. Lagi, ya waktu itu lagi ada acara. Ya. Terusnya saya lagi turun dari sebuah tempat. Tempat apa itu? Kafe. Okay. Kafe. Sendiri? Sama teman-teman. Oke. Okay. Cowok semua. Enggak apa-apa. Kalau itu pertanyaannya aku maksudnya. Aku cuma tanya. Sekarang cowok-cowok tuh suka cepat. Kok cowok semua sih? Ya kan ada yang nunggu. Ya kan yang lain tidak bareng. Baik-baik. Ya terus turun. Oke okay, terus turun. Pas sudah mau pulang. Tiba-tiba ada sepasang kekasih. Jalan terus agak sempoyongan nih jalannya. Oh kenapa? Oh masuk angin kali. Apa? Masuk angin mungkin. Mungkin agak-agak lapar kayaknya, lapar bisa, masuk bisa, angin. Iya. Jalan sempoyongan terus mau minta foto sama saya gitu kan. Terus? Mau minta foto terus, wah Mas Anji saya minta foto dong. Oh ya udah minta foto, udah foto selesai terus ngajak saya naik ke atas lagi, ke kafe lagi. Oh terus? Saya bilang kan mobilnya udah nunggu. Gak bisa maaf ya. Kok maaf kok gak bisa, kok Cici maaf gak bisa gitu. Tolong dipercepat ceritanya Pak. Ini kita Bapak mau ada tanya. Konten berikutnya. Oh gitu, Pak. Ya pokoknya tanya. Akhirnya gara-gara dari itu awalnya. Gara-gara itu akhirnya dipanggil dia caranya dia terus. Oh, gitu. Dia berarti dan, empatinya tinggi sama kamu. Iya jadi terserah Anji mau nyanyi atau enggak, mau bagus atau enggak terserah. Yang penting pokoknya nanti kita minum bareng katanya. Ay sedap. Oke jadi memang kata minum kuncinya, apa sih sampai sempoyongan? Kau pula ngapain kok ya, panjang-panjangin ceritanya. Tapi mungkin itu menjadi awal yang baik kan dari coba, perjumpaan coba menghaluskan gitu. Iya benar Pak. Iya benar. Oke Mas Anji, okay. Terima kasih. Terima kasih sudah setia sama keluarga Ko Herman dan pasti. Si Maven. Okay. Dan kami berharap kesetiaan itu juga menular kepada kami. Amin. Terima kasih boleh kasih tepuk tangan lagi buat Anji. Dan pastikan Anda so masih much. Tetap bersama dengan kami karena nanti Anji akan muncul lagi. Apakah dia muncul dengan sempoyongan? Aku belum tahu. Mungkin karena lagu kan bisa ya kan? Nah, kami punya pre-wed video. Nanti layar ini yang sangat jelas ini kalau menampilkan suatu tayangan sampai pikselnya gak bisa dihitung lagi kerennya. Ini ada video klip pre-wed di Bromo. Wah. Tapi setelah itu akan dilanjutkan dengan sebuah kejutan. Ada apa kejutan. Itu? Iya namanya kejutannya kok apa itu? Gimana kan kau itu? Aku kaget ya kan apa itu? Oh iya boleh baik, kan? Baik. Nanti akan ada kejutan. Apa itu? Nantikan setelah yang satu ini. Oh iya, persembahan dari berawal dari ide. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No.
give you my everything. Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. Bangunlah. Lo tidur. Masih ngantuk, Dit. Lu ketok pintunya terlalu pagi. Lagian suruh siapa gitu foto? Kita mau foto doang ke gunung jam 1 pagi gitu. Namanya tapi perjuangan. Demi sunrise. Apa? Demi sunrise. Oh, jadi ngejar sunrise. Biar keren gitu loh. Tapi sunrise itu apa sih? Oh, sunrise. Sejenis pencuci piring. So sweetnya, so sweet. Hey, bangun nih, bangun. Udah nyampe. Bangun. Iya. Bukan nyampe gunung tapi. Nyampe mana? Kita nyampe base camp tuh. Jadi mau naik itu tuh, mau naik jeep. Naik mobil culik kok. Hartop. Hartop namanya. Yaudah, turun. I give it all, I give you my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe, forever, for all future days.是就这走这样，我也还在流伤，没有人能说说。也是我能忍着么，眼泪湿润阳光，可又不敢懦弱，低着头，期待白昼。 1, 2, 3
也是走着走着样，我也还在流伤，没有人能说说，也是我能折磨，眼泪湿润阳光，可又不敢懦弱，低着头期待白昼，结束所有的嘲讽，向前锋拥抱彩虹，勇敢的想象中黎明的那道光，黑夜过黑暗，打破一丝共识，我能找到答案。总是我能找到答案，哪怕有你之光，就是算黑暗，就是所有的孤单，不再孤单，不再孤单。总是我能找到答案，哪怕有你之光，就是算黑暗，流尽所有的孤单，不再孤单，不再孤biasa sekali. Wow, loh. Wow. Oh my wow, god. Wow. Ada apa ini? Ada apa? Mau ini? Dibantu enggak? Kami belum memberi pengumuman. Kami lupa memberi pengumuman. Pengantin dilarang menerima kecuali MC. Iya, iya. Supaya semuanya berjalan aman, lancar. Iya. Ko Herman, Maven, mau dibantu? Iya. aku tuh suka sayang lihat teman baik itu repot. Betul. Gitu kan. Bertepatan Ko Herman, saya bawa kotaknya nih. Gak usah. Kotak persembahan. Gak usah. Ada tendi. Iya. Aduh. Cici, kalau mau kesini juga boleh angpaunya. Ya, kami siap menerima kan apapun kebaikan. Iya. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk penampilan luar biasa dari Ko Herman juga Maven.
ini lagu favorit ya katanya. Huh? Luar biasa sekali, kalian tuh gak bisa lepas ya kemana-mana. Kayak tadi Anji bilang kan, ketemu berdua dari kafe, selalu berdua. Terus kita lihat penampilan berdua juga sekarang. Kayaknya lebih seru kalau kita minta lagi deh. Boleh gak? Sekali boleh lagi gak? Dong. Sebentar, tadi mungkin saja orang-orang yang beri apresiasi itu seperti stealing your thunder. But actually we do enjoy your song. Boleh gak? Please, satu lagi. Satu lagi lah, please. Boleh gak? Boleh gak? Setuju gak? Saya mau dengar tepuk tangannya, boleh. One more song, ya kan? Coba. Boleh coba. Kita pengen tahu sejauh mana tepuk tangannya kalau kita minta mereka nyanyi lagi. Mana tepuk tangan dari Anda, mana? Yeay. Mereka banyak yang setuju. Tapi orang yang mau ngasih sesuatu gak berhenti loh. Boleh. Oke. Oke. Setuju gak, Ko Herman? Nyanyi lagi? Show lagi? Oke. Kalau gitu... Boleh kita kasih tepuk tangan sekali untuk penampilan mereka. Ko Herman dan juga Maven. Herman dan Maven, silakan.为什么会说我的眼睛你握着的你的心不仅仅告诫好的我你的微笑总是让我为你着迷。有一双深情的眼睛，你有融化冰雪的魔力，从来不敢追求的我，你的美丽总是让我透不过气，什么原因？你的发香总挥之不去，我的世界什么时候开始昼夜难分，繁你不的来去都是因为想你。我偷偷地爱上你，却不能告诉你，因为我知道我给不到你要的东西。我只能偷偷爱上你，只能偷偷看着你，总是没勇气，总说不出我是真的爱没分。只求的我，你的美丽总是让我躲不过去，什么原因你的发香总会切不起，我的世界什么时候开始昼夜那纷繁的不的来去，都是因为想你。想你，却不能告诉你，因为我知道我给不到你要的东西。我只能偷偷爱上你，却能偷偷看着你，总是没勇气，就说不出我是真的爱没分。
为我知道我给不到你要的，当时我却能偷偷爱上你，却能偷偷看着你，就算没有情，都说不出我是真的爱上你。Lagu barusan sudah jelas dalam gambaran kalimatnya, kok tenang Ci, saya juga lagi jalan ke sana. Jelas sekali gambaran adalah bahwa saya tuh sayang banget sama kamu, benar gak artinya begitu? Iya gak, Maven, Ko Herman, artinya ini seputar cinta yang diungkapkan secara mendalam, iya ya? Benar, benar kan? Iya sih kalau udah cinta. Sekali lagi saya sama Indi bersyukur, bahagia sangat boleh ketemu kalian dalam pernikahan yang sudah berlangsung cukup lama. Iya. Dan hari ini tetap tidak melupakan teman-teman dan keluarganya untuk merayakan kebahagiaan mereka. Tepuk tangan sekali lagi untuk Herman dan Maven. Nice. Sayangnya, ya, kenapa baru ketemu kita sekarang? Iya, gak apa-apa. Ya, tapi gak ada hal yang kebetulan ya, kalau memang ya hari ini sudah bisa ketemu, betul, kita pasti akan ketemu betul lagi. Tidak ya ada kan kebetulan karena Indi membawa cukup materai. Kami punya 20 materai. Aku 20, juga suka ya nyanyi dengan nada fals, aku bisa. Ya, dia juga penyanyi dulu. Sampai ya, ketika dia nyanyi, banyak tamu kami yang mengeluh. Sakit kepala, batuk-batuk, kemudian juga betul pusing. Jadi aku hindari, aku MC aja. Ya, betul. Ya. Tapi sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk Herman dan Maven. Ah, Tendi. Oke, okay, yes. Saya dapat kode barusan. Yaitu? Kita akan langsung narik lucky draw. Ah? Di sini. Oh, begitu? Lucky draw dulu. Oh, menyenangkan sekali. Ya, aman ya? Oke. Okay. Lucky draw, oke. Okay. Boleh ya, sini dulu sebentar ya, Koko. Dan di sini Ko Herman dan Maven akan kita minta kesediaannya untuk ikut mengundi. 10 gram. 10 gram yang pertama ada 3, oke? Okay? Kakak, Ade, tolong dibantu. Nah, ini dia. Jadi ada nomor undangan yang sudah dimasukkan ke dalam fishbowl. Halo? Oh, kakak baik, boleh lewat di sebelahnya? Iya. Koko Herman, silakan. Nanti biar Ko Herman ambil 1, kemudian istrinya ambil 2, boleh? Baik. Silakan. Ada 3 undian akan diambil dan nomornya tolong disiapkan. Kalau hafal sama nomor undangan bagus, tapi kami butuh buktinya nanti. Nanti masing-masing Ko Herman ambil 1, Maven boleh ambil 2 nanti menyusul ya. Kita akan bacakan dulu. Oke. Okay. Baik. Izinkan saya membacanya terlebih dahulu karena Indi kesulitan membaca yang kecil-kecil. Iya, kalau lembaran aku bisa. Kalau lembaran aku bisa. Warnanya ya. Tapi kamu juga ngambilnya, lihat tuh udah jauh banget ya. Iya, gue juga ya. Latihan. Oke, okay, baik. Yes. Okay. Selamat kepada pemilik nomor undangan 8039. Silakan berdiri langsung, lambaikan tangan sambil ke depan. Oke. Okay. Ada. Baik. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu, tapi sebelumnya boleh kesini dan kita akan mencocokkan dengan nomor yang Anda bawa. 8039, baik, langsung ke depan. Berikutnya. Dan yang berikut, silakan sayang tolong kesini. Maven akan segera mengambil 2, baik. Maven mengambil 2? Ambil 1 dulu ya. 1 dulu ya, 1 okay dulu, makasih. Berikutnya. Baik. Selamat kepada pemilik nomor 8428. 8428. Itu saya barusan dengar ada yang boleh teriak. Angkat tangannya kalau memang betul memiliki nomor tersebut, 8428. Boleh naik? Ibu boleh naik? Silakan boleh naik ke sini. 8428 panggilan pertama. Kalau 3 kali saya panggil nggak muncul, kami akan mengambil nomor yang berikutnya. 8428 panggilan yang kedua. Silakan sebelah sini. Ada? Aku tadi mendengar ada yang sedikit teriak gitu. Betul adakah pemilik 8428? Yang teriak tadi manifestasi kayaknya itu. Iya ya, benar. 8428 panggilan ketiga. Ada? Wah, wah, oh, mau ke toilet. Bukan ke sini. Udah mau pipis. Lewat ya, sorry. Baik, berarti boleh diambil sekali lagi ya? Ambil lagi. Maven kita ambil lagi, oke. Okay. Yang kedua, belum aci. Sebentar ya, tapi udah dicek belum Kak Coki nomornya? Belum kakak ini, sebentar. Baik. Oh sudah dicek sudah sama panitia, sudah aman. Terima kasih, silakan Bang. Terima kasih kakak Indi,
Selamat kepada pemilik nomor 8030. 8030. Panggilan pertama. 8030 panggilan pertama. Boleh angkat tangannya kalau memang pemilik ada. Oh, oke. Okay. Bapak, silakan, Pak. Wih. 8030. 8030. Sebentar aku cek dulu. Satu lagi. Satu lagi. Baik, boleh. Mungkin Ko Herman boleh ambil satu lagi, Ko. Ko Herman, tolong. Ya. Bapak boleh naik sini, sudah dicek tadi ya, di depan. Terima kasih, dan Bapak boleh di sebelah sini. Sambil saya cek sedikit. 8-0, wih bener hebat. Bapak sabar sebentar ya, Pak. Punya baik waktu semalaman kan? Selamat kepada pemilik nomor undangan. 8-3-3-3. 8-3-3-3. Cakep nih nomornya nih. Adakah pemilik nomor 8? 8, tiganya 3 kali. Yes, yeah. Betul kan? Bagus yeah banget, ingatan yeah mau kuat. Si Bapak mau kemana? Oh, di situ, oke okay, baik. Dia yeah, kalau yeah dekat saya terintimidasi. Ada orangnya, mana? Yeah. Mana, okay, mana dia? Siapa dia? Kok bisa ada? Mana? 8-3-3-3. Boleh angkat tangannya dan langsung. Oh, ini oh, dia. Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Selamat malam. Sudah dicek tadi di depan? Belum? Oke, ini one of the gang kayaknya. Saya ini yang cek deh, saya yang siap cek deh. Pak, mohon izin saya cek, Pak. 8-3-3-3, cocok kali pun nomor itu. Baiklah. Dan Ko Herman dan juga Maven akan segera menyerahkan masing-masing pemenang lucky draw. Betul. 10 gram logam mulia. Wait. 24 karat. Oke, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini baru lucky draw yang pertama, masih ada yang kedua dan juga yang ketiga nanti ya. Artinya yang 10 gram sudah habis dibagikan, tapi kami masih menyisakan 20 gram sebanyak 2. Cakep. Dan 50 okay gram sebanyak 1 buah. Wah, segede gini. Oh, apa itu? Itu mock-up-nya. Oh, ya ampun. Iya, iya, iya. Saya baru baiklah sadar. Selamat sekali lagi. Iya, ya, udah disiarkan secara pembuktian. Ini satu untuk bertiga berarti ya? Iya, betul. Okay. Satu buat bertiga, satu karena buat simbolis bertiga aja, Kak. Simbolis okay aja. Oke, baik. Foto dulu ya. Foto kita dulu, kita agak ke situ yuk sebentar. Ya, baiklah. Karena hidup kita bukan selalu tentang emas ya, Indi ya. Pasti sih, aku ya. Iya, karena kan saya ini kalau di Medan dipanggilnya bukan mas, tapi abang. Abang, ya. Oke okay, baik. Kalau di Jawa panggilnya mas, Mas Coki. Oke. Okay. Mantap ya. Mantap banget. Kepada para pemenang, kami menghimbau jika pemenang sudah punya logam mulia dan ingin jual cepat, kami ada di belakang ya. Jangan. Silakan. Itu haknya mereka, kita gak terima jual beli, kita bukan pegadaian. Tapi kita bawa cash. Gak masalah. Terima kasih Ibu dan hati-hati, selamat kepada hati-hati masing-masing. Ya. Oh, sebentar. Om. Bentar. Om. Sebentar, Om. Iya. Sini sebentar. Ya, sini, Om. Kan udah dapat emas. Ngadep sana. Pakai ini untuk kelilit-kelilit ke kupingnya sih, Om. Oh iya. Malu-maluin dapat emas. Cila, dia pakai senyum. Boleh tepuk tangan? Oke. Silakan. Terima kasih. Ya, makasih, Om. Enggak, tadi Om, si Om naik ke atas sini sampai mau bawa napkin loh. Serbetnya ke bawah tadi ke depan. Maksud sih? Ya, oh, mungkin okay. Om berpikir, serbetnya bisa ditukar tambah pakai logam gak mulia. Bisa, oh, gak bisa, gak bisa. Oke, baiklah. Yeah. Nah, ini adalah saat yang akan kita jelang bersama-sama. Yeah. Baik, ini merupakan sebuah proses yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah resepsi pernikahan. Betul, ya, Coki? Ini. Dan kami akan mempersilakan kepada Herman dan juga Maven untuk boleh menuju ke arah kue pengantin. Wah. Baik. Itu kue pengantin kok megah kali pun kelihatan cantik sekali sini ya, iya. Hah? Menjulang. Kita harus sederajat sama kue itu, Indi. Ayo kita ikut. Boleh kita ke situ yuk. Kata-kata kamu luar biasa sekali, sederajat apa dengan kue ya. Iya, oke, karena dengan kan kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, kita di sini aja. Sini lagi, turun lagi, lebih turun lagi, sedikit lagi, Indi. Akhirnya di bawah ya. Di bawah juga. Oke, okay. Yes. Ini mohon maaf ya, tamu saya belakangin ya, bukan karena tidak sopan, tapi memang saya sombong. Ya, ya. Nah, kue ini dipilih oleh mempelai punya arti dan cerita bagi perjalanan cinta mereka. Tetapi pasti ketika mereka menggores tart pengantin, Bapak ya Ibu percayalah,
mereka butuh doa dari kita untuk tentu tetap berjalan dalam pernikahan yang bahagia. Karena doa adalah sebuah bekal untuk bisa bersama dan menguatkan cinta mereka selamanya. Bekal dari ibu ya. Persiapan. Seperti tadi luar biasanya Koko Herman, kami gak biasa menghitung 1, 2, 3 karena ini bukan lomba. Tapi karena 1, 2, 3 adalah grup Anda, baiklah kita menghitung 1, 2, 3. Yes. Wah. Keren. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yeay. Sekarang di posisi yang sama, kedua mempelai akan menunjukkan kasih mesranya dengan memberikan suapan istimewa satu sama lain. Karena ini beda dengan suapan hari-hari ya. Oke, ya, baik. Betul, betul. Tapi gak setiap hari mereka suap-suapan di depan orang banyak. Betul banget. Dan ini mungkin bisa menjadi kebiasaan mereka untuk memberikan suapan setiap hari. Ah, itu dia. Benar-benar. Oke, nice banget. Lucu sekali kamu. Oke. Jadi di sini kita akan melihat bahwa mungkin Herman dan juga Maven terbiasa untuk menyuapkan makanan. Betul. Atau apapun itu. Tapi kali ini di hadapan tamu-tamu undangan yang luar biasa, mereka akan memberikan bukti nyata bahwa mereka akan memberikan suapan penuh cinta kepada masing-masing. Perlu nih, perlu disaksikan. Silakan persiapan untuk kuenya satu piring. Saya selalu menganggap inilah makan yang tidak pernah kenyang karena satu piring berdua. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dalam cinta pernikahan mereka, inilah Herman dan Maven. Oh, lucu sekali. Tepuk tangan dong. Oh, ada yang spesial. Yaitu? Orang tua menunjukkan, Mbak, kakak jangan dibawa dulu kakak kuenya kakak. Kakak kue, ini, sini dulu kakak kue. Ini ada anak-anak hasil dari pernikahan mereka dan tidak akan pernah lepas dari ikatan keluarga. Pasti. Orang tua, disilakan untuk memberikan suapan istimewa juga kepada anak-anaknya kalau berkenan. Kami persilakan kepada mama papa dan anak-anak yang menjadi saksi bahwa mereka pun juga menjadi bagian dari kehidupan mereka yang luar biasa. Mau dikumpulin lengkap kok putri putranya? Mereka wakil? Tapi aku juga bisa mewakili loh, bisa disuapin. Aku bilang. Kalau gitu difoto aja sama fotografernya. Ayo sayang, foto sebentar, pegang kue. Sini sayang. Foto bareng-bareng, sini sayang. Ready? Masih ada lagi? Ada harusnya. Oh lagi ke toilet, gak apa-apa. In 3, 2, 1, action! 1, 2, 3. Yeehee! Oh iya, oke. Lucu banget. Ini anak-anaknya kalau disingkat inisial mereka tuh SBY. Oh. Ya, semuanya SBY. Iya. Kalau aku ikutan foto di situ, nanti aku bisa bilang bahwa aku mbaknya anak-anak. Loh, ya kan karena aku kakaknya. Oh iya, kakak Indi. Bisa. Itu ya? Anak-anaknya. Oke, okay. Luar biasa sekali ya, punya keluarga yang menyenangkan dan penuh cinta. Dan mudah-mudahan ini akan tetap terus berjalan seperti ini setiap hari. Amin. Kita naik lagi kakak Indi. Karena sudah selesai kita mengawal tugas mereka di bawah. Silakan Herman dan Maven kembali ke tempatnya. Sementara saya dan Indi, Bapak Ibu tamu undangan, biasanya saya kalau naik tangga begini cepat banget. Kalau sendiri, ini maaf, kami sedang saling menuntun. Baik. Gak apa-apa, aku tuh kesima, aku tuh selalu terpukau. Apalagi dari awal kita sudah sangat terpukau oleh kejutan-kejutan yang ada. Dan sekarang kejutan kecil seperti ini kan yang memberikan warna di hari ini, di malam ini. Benar. Ya? Nah, Bapak Ibu kembali kita akan menikmati sajian teknologi yang keren dan ini menggambarkan semua yang gambaran yang keren tentang bagaimana sebuah momen pre-wedding clip yang berbeda tempat sudah diabadikan oleh Moire. Baik. Dan ini mau kami tunjukkan lewat video, tapi sebelumnya atau sesudahnya? Nah, sesudahnya nanti ya. Akan ada sebuah bottle parade show. Bottle parade show? Something different. Biasanya orang hanya makanan saja, tapi kali ini spesifik
botol ditunjukkan secara elegan. Oke, okay. Okay. Kalau begitu kita sekarang akan segera mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan sebuah video klip persembahan dari Moiri. Enjoy. Ladies and gentlemen, please prepare yourself. This is the Bottle Parade Show. 50 single ladies, tunjukkan pesonamu. Darling, darling, turn the lights back on. Watching, watching, as the credits all roll down. We're crying, crying. You know I play to full house, house. Though heroes' feelings want to live, while with heroes fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but love is antique and it will do the time. I can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So home for the applause, oh, 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 oh. And wave on to the crowd and take a part of our. But we time down to go, but at least we start the show. This 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 we start the show. Rega, how you feel it? Come on, clap with me. Sit. Clap, 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 clap. Girls, come on. Oh, darling, darling, you know that we are sold out. This is ready, but the band is sold out. We're crying, crying, you know that we are sold out. Down, oh, no heroes, villains want to play. While we did, roses fill the stage. And the dream is gone. Our debut was a masterpiece, but I did that for you and me. But the show, it can't go on.
We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take your final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Oh, at least we stole the show. This we stole the show. Hey. This we stole the show. This we stole the show. This is the show. Kita sudah melihat ke 50 wanita dengan pesona yang luar biasa sudah hadir. Dan ini yang dimaksud oleh Coki Bottle Parade Show ya. Ini sudah jadi bonus besar buat saya, Indi. Kenapa? Karena biasanya dalam program Take Me Out Indonesia yang saya bawakan dulu. Yes. Hanya ada 30 wanita single. Tapi sekarang ada 50. 50. Hey, dari mana kamu tahu mereka masih single? Saya lihat KTP mereka masing-masing. Oh, 50-50-nya? Iya. Kok sempet-sempetnya? Dan setelah saya lihat KTP itu, saya tahu. Bahwa mereka... mereka terlibat dengan proyek IKTP. Oh, salah. Beda. Oh, beda ya. Oh, maaf ya. Iya. Tapi kira-kira menurut kamu, ya, kenapa ada simbol 50 gadis tadi muncul? Karena kalau 10, okay, maka yang bisa dilayani hanya 11 ini. Betul sekali. Kalau 50 yeah, sampai yeah, ke yeah, ujung-ujung. Betul sekali. Bisa menikmati kebahagiaan pesta. Okay, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bottle Parade Show tadi, yeay, Bapak Ibu sekalian. Come on. Come on. Kira-kira dikemanain botol-botol tadi? Mereka didistribusikan. Kita lihat. Ya, memang betul kan? Betul kan? Didistribusikan. Ya, didistribusikan. Kemana? Ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Oh, betul. Okay. Ya. Jadi baik, ketika mereka butuh, yes, botol pasti nyampe ke tangan mereka. Betul, betul. Okay, dan baik, ingat, apa yang sudah diberikan harus Anda pegang, kelola, dan habiskan. Karena kalau tidak, maka retribusinya kembali. Oh, jadi mau bagaimana? Mau dibuat sendiri atau dikembalikan? Oh, iya. Bebas pilihannya ada pada diri Anda. Iya, betul, Pak. Kita kan adalah iya. keluarga di sini. Betul sekali. Oke. Okay. Kedua, ini mohon maaf ini kami 50 botol. Tadi kan unik sekali penampilannya, bawa kembang api ada botolnya. Iya, iya. Wanita cantik yang bawa ke meja Anda. Tapi buat yang nonton di YouTube, mana yang YouTube tadi? Kameranya mana? Ini YouTube. Banyak, Pak, banyak. Ini, ya. Banyak sekali kamera YouTube yang ada di sini. Dan pastikan Anda juga masih bersama dengan kita. Karena mungkin tidak semua bisa hadir pada kesempatan kali ini. Jadi dengan YouTube channel, dengan nama apa? Nama YouTube channelnya? YouTube-nya adalah Prime
Group Prime Indonesia. Group Prime Indonesia. Yeah, Group Prime Indonesia. Jadi mungkin yang di rumah juga masih tetap bisa melihat sejauh mana menarik acara malam hari ini ya. Betul. Dan bagi Anda yang menonton lewat YouTube channel, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami berdua. Pasti. Apa hubungannya dengan acara ada, ini? Ada, karena ada, masing-masing ya? Kan ada YouTube ya. Iya, iya. Betul, dan itu kan bisa menjadi jembatan kita bisa ketemu dengan semuanya. Baiklah. Jadi jangan lupa buat yang nulis nanti di media sosial. Dan hashtagnya, hashtag itu, kasih tahu. Hashtag jangan lupa, ini penting banget karena kalau kita memberi, mengupload sesuatu, memposting sesuatu dengan hashtag atau tanda pagar seperti yang kita lihat di screen berikut ini, itu akan memudahkan teman-teman yang lain tahu bahwa oh di hari ini ada acara apa ya. Ini kan? Nah, bantu kami menyimpan kenangan ini dengan menggunakan hashtag Instagram. Nomor satu, Anda punya account-nya. Mm-hmm. Ya. Kedua, gunakan hashtag-nya yaitu Maven Got Her Man. Iya. Dan kita bersyukur ada di Indonesia, Bapak Ibu, kita masih boleh pakai Instagram. Karena saudara-saudara kita yang ada di Eropa Timur enggak bisa menggunakannya lagi maksimal. Iya, betul sekali. Kamu enggak dapat berita hari ini? Oh. Udah di blog Instagram di sana. Betul, tapi aku pusatnya ke sini aja, Pak. Iya. Oke, baik ya. Iya, baik. Dan jangan lupa bahwa kita masih punya banyak kejutan yang akan kita nikmati malam hari ini. Anji nanti akan kembali muncul, kembali lagi hadir. Dan juga Giselle tentu saja yang kita pastikan tetap menunggu kehadirannya. Oh, ada. Dan tentu saja Jonika yang akan muncul sesaat lagi. Ya kan? Iya. Kamu kan kalau orang dari Sumatera itu kan biasanya identik dengan orang-orang yang suaranya keren-keren. Oh, aduh. Kamu dong sekali-sekali misalnya. Kalau kita sekarang mau, kita tahu bahwa nanti Giselle akan muncul atau Judika akan muncul. Ini. Kira-kira kamu akan menyanyikan lagu siapa? Ini gak enaknya begini nih. Ujung-ujungnya dia minta saya untuk menyanyikan patah dua patah lagu. Aku gak minta nyanyi, aku cuma bilang kira-kira kamu mau nyanyi yang lagu yang dari siapa? Oh, lagu yang mana? Saya GR, saya itu kan gini loh, namanya orang Batak itu. Kalau lahir aja, teriak nangis gak fals. Oh, kalau kamu? Sama, aku juga. Berarti bisa dibuktikan dong? Bisa. Oke. Bedanya Judika itu si Hotang, kalau saya si Toha. Nah, itu beda. Tapi nasib sama bagusnya ya. Puji nasib Tuhan. Sama bagus ya. Oke, baik. Tapi sebelum ke Judika, kita akan menyambut Giselle terlebih dahulu sebentar lagi. Ah, ini dia. Saya sudah dengar suaranya. Cek. Ya, biasanya kalau ngecek gini. Enggak usah, itu penyanyi. Kalau kita enggak perlu ya, baik. Dan ada feedback sama. Sekali lagi, boleh kita pastikan bahwa kita masih punya banyak kemeriahan malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Oh iya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, segera kita sambut dan kita nikmati penampilan dari Giselle. Birds suddenly appear every time you're near. Just like me, they long to be close to you. Why the stars fall down from the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create our dreams come true. So the spring of wonders in your head, of gold and sunlight in your eyes. Thank you.
Selalu sehat ya pastinya. Senang sekali Gisel bisa ada di sini malam hari ini di acara yang berbahagia. Mempelai kita berdua ada Herman dan juga Maven. Gisel mau mengucapkan selamat, congratulations. Mungkin lagi foto bersama ya. Gak apa-apa, yang pasti doanya selalu mengiringi dari Gisel. Untuk bisa selalu berbahagia pastinya, saling mensupport satu sama lain. Sampai akhir maut memisahkan. Cie. Boleh tepuk tangannya dulu buat kedua mempelai kita malam hari ini yang luar biasa. Baik, yang pasti kita akan menemani di sini dengan beberapa buah lagu. Silakan enjoy the night. Nanti kita foto ya. Juga untuk keluarga pastinya, Gisel mengucapkan selamat, congratulations. Yang pasti malam hari ini Gisel ditemenin sama Happy Entertainment. Cie, yang ada di kanan dan kiri boleh tepuk tangannya lagi, yang luar biasa tuh. Happy semua kan, walaupun pakai masker. Tetap happy pasti. Ya oke, okay. Satu buah lagu. Kalau tadi Gisel sudah bawakan Close to You ya, kayak kalau ngelihat Maven tuh kayaknya aduh semuanya langsung tertuju ya. Kali ini satu buah lagu untuk memulai journey mereka berdua, mulai dari hari ini, mulai dari momen ini ya, sampai mau memisahkan. From this moment. Promise you this, there is nothing that I would.
Terima kasih. Baik. Wah, kalau gitu pas ya. Soalnya habis ini Gisel mau bawain satu lagu. Wih, asik di sebelah sana. Silakan. Baik, satu lagu kali ini Gisel mau coba bawain. Barangkali Bapak Ibu hari ini ada yang mau bantuin Gisel nyanyi. Boleh banget. Nanti Gisel turun coba ya, cari mangsa ya. Satu lagu bersama dengan Happy Entertainment, Lausu Aitami. song de bie de gan xie rang mo gu duan xia bu gan zai wang qi di wo qi de you we can yong yan liu zai wo xin zhong na ba che neng go zai yan de xiang ni ru guo zhen de you yi dian ai qing yin xiang wei shi xian wo wei zha wei du ni wo 就像老鼠，bantuin aku boleh nggak kok? Thank you. Kamu lama, pokoknya ada buat aku, kamu nggak ada. Terima kasih. 爱着你，就像老鼠爱大米，让它在这里，我全部都愿意这样爱你。 Terima kasih. Boleh bantuin sedikit lagi ya? 特别的感谢，让我幻想，不管再忘记你，我记得有一个人，永远留在我心中，哪怕只能够这样的想你。 Ikut bantuin nyanyi, bisa? Gak umurnya Ai, aku dipanggil Ai. Table sebelah sini boleh ya, ada JJ cantik. 这样爱你。
foto lagi. Terima kasih, aku naik dulu. Maaf, gimana caranya? Gak bisa. Terima kasih, baik. Terima kasih. Oke, kali ini harusnya bisa lebih joget kita ya. Tadi baru dipanasin, baru sampai sini kayaknya. Masih kurang lagi, kita nyanyiin lagu yang hari ini mempersatukan kita semua di sini ya. Karena apa sih? Karena cinta. Inikah cinta buat malam spesial Herman dan juga Maeve. Monggo silakan, boleh kalau mau ikutan goyang. Minimal jempolnya goyang. Coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Berjumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Koko-koko semua boleh kasih jari kayak gini. Kita nyanyi bareng. Cinta pada jumpa. Jarinya mana? Inikah rasanya cinta, cie. Oh inikah cinta, si. Terasa bahagia. Thank you. Inikah namanya cinta. Oh inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Inikah cinta? Kali ini satu lagu ya. Yang terus kita mau jogetin lagi ya. Satu buah lagu yang diambil dari karya-karya almarhum Krisye ya.
dipopulerkan sama di Korea sama Eva Celia juga. Semoga bisa menemani malam hari kita hari ini. Mencari seperti yang kau minta, ku jadi cuita. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Mergi tanpa sabda alam belum jua satukan kisah kita bersama. Cintaku berteguh harap yang tak ada, pilihan nada asmara ingin ku kembali ke masa remaja. Serasa gali dan rata yang ku mau meskipun kau tak rindu, engkau aku sekarang. Aku ingin cinta sebab semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku menjadi alam. Meskipun hidup ini berlalu, yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu dia. Hatimu cintaku bertepuk, harap yang tak ada. Rintihan nada asmara itu kembali ke masa remaja. Terasa gali dan rasa yang ku mau ya. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat kedua mempelai pastinya, untuk seluruh keluarga dan juga semua tamu undangan. Buat The Signature Event Planner, terima kasih. Buat The Prime Conceptor, thank you. Satu lagu terakhir dari Giselle ya. Ini Kenjen. Kangen. Sebelum habis ini kita dengerin Bang Jude ya. Come on!
telah kubaca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama dirimu. Kau tanyakan padaku, kepadaku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Percayalah padaku, aku merindukanmu. Ku akan pula melepas semua kerinduan yang terpenjar. Kau kau tanyakan padaku, saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, boleh bantu sedikit? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Ku akan pula melepas semua sedikit kerinduan sedikit aja yang terpendam. Jangan katakan cinta melahap beban rasa, sudah simpan saja sedih. This is your song. Mana gerakannya kalau nyanyi lagu ini, mana? Tepuk tangan dulu. Kita dengerin ya. Kalau Wijin nyanyi lagu ini ya, tangannya mana tangannya? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pula melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau ucapin dulu. Semua kata rindumu selamanya membuatku tak berdaya. Siapa sih? Kamu tadi gak lihat? Lihat apa? Penampilannya? Ya iya dong. Loh, apalagi lagu yang barusan itu. Ya bagus justru, iya kan? Semua yang ditampilkan oleh Gisel tuh seru. Padahal tadi aku kalau masih ketemu Gisel sini mau ngajak Pargoy loh. Oh kalau kayak ini. Kamu kan jago kan? Saya dulu instruktur.
Oh my God, yeah. Di atasnya lagi ya. Iya, yeah, kan okay. Koreografer itu masih level medium. Ada kamu di atasnya lagi, luar biasa. Tapi ada kata sambungnya, apa tuh? Instruktur gagal. Setiap orang ada kegagalannya. Iya, boleh, boleh, boleh. Tapi yang penting ada instruktur meskipun gagal. Gak semua berhasil dalam baik, bidangnya. Baik, tapi kali ini kita sudah lihat penampilan dari Gisel berhasil sekali memukau semua tamu-tamu luar biasa malam hari ini ya. Baiklah, dan kalaupun Anda belum berhasil mendapatkan lucky draw, tenang saja. Karena nanti kita masih punya kesempatan lagi untuk bisa mengundi lucky draw yang berikut. Kalau tadi 10 gram. Sudah habis itu 10 gram. Iya, kalau tadi. Iya, makanya aku cuma ingatkan. Sikat lagi untuk yang kedua yaitu. 20 gram sebanyak dua buah. Dan masih ada lagi yang terakhir. 50 gram satu baiklah, buah. Baiklah, berarti masih punya banyak kesempatan buat Anda yang belum punya keberuntungan. Seperti teman-teman yang tadi ya. Tapi ini peringkat keberuntungannya kompetitif banget nih. Sangat. Saya khawatir kalau nanti dibacain nomornya, oh, tenang. Enggak sadar lagi. Kalau untuk angka keberuntungan emas pasti mereka dengar. Iya. Tolong kontrol ya. Pasti, kontrol. Pasti. Baik, dan jangan lupa juga untuk teman-teman atau semua tamu-tamu yang sudah dan masih bersama dengan kami di sini. Pastikan untuk tetap bersama dengan kami karena kita masih punya kesempatan untuk menyaksikan judika saat lagi. Betul. Yes. Dan yang nonton di YouTube juga sama ya. Say yang hi, ada di say hi. Prime Group Indonesia. Prime Group Indonesia, oke? Okay? Atau mungkin Anda yang lagi menyaksikan tayangan YouTube pada kesempatan ini, ada rencana tahun ini mau menikah, tenang, ada kami. Kami sangat setia. Yes, baik. Kami belajar dari Anji. Setia kepada Ko Herman. Siap. Dan mengikut sampai hari ini. Oke, tapi hari ini yang paling pasti mesti diikuti adalah hashtagnya. Hashtag adalah Maven God Herman. Herman, oke. Okay. Maven God Herman, jangan lupa ditulis di setiap unggahanmu di media sosial. Oke. Okay. Yes. Dan boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Gisel. Yeay. Gisel, makasih ya. Makasih thank banyak. You, thank you. Selalu jaga kualitas penampilan. Itulah Gisel. Terima kasih Gisel. Oke, okay, baik. Dan pastikan untuk tetap bersama dengan kami terus. Karena inilah saat yang ditunggu-tunggu. Untuk menyaksikan penampilan yang luar biasa. Yang akan hadir di hadapan Anda. Nah, sudah siap katanya. Udah boleh Kakak Indi. Kalau begitu, selamat menikmati penampilan spesial dari Judika. Sometimes I wonder whatever make it true to this world wouldn't have a noon. I just wouldn't have a clue. But sometimes it seems like this world closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give it, I wanna quit the fight. But when I see you, baby, everything's alright. What a touch of your hand can do. There's nothing else that I ever knew. Oh, and when the rain is falling, I don't feel that, 'cause you're here with me now. But one look at you, baby, everything's alright. And everything's alright. Come on, everybody sing it out. When
Selamat malam buat kedua orang yang spesial malam hari ini. Happy wedding day buat Herman dan juga Maven. Di mana ya mereka? Di mana? Dimanapun kalian berada, pokoknya terima kasih. Thank you for having me malam hari ini. Ini keren banget. Jarang-jarang saya hadir di Medan, di tempat ini settingannya luar biasa, keren banget. Sekali lagi selamat berbahagia buat Herman dan juga Maven. Tuhan menjaga perjalanan rumah tangganya dari sekarang sampai selama-lamanya bahagia terus. Tepuk tangan buat mereka berdua dong. Alright. Kita nyanyi-nyanyi sekarang karena kita happy-happy. Jadi yang tahu lagunya nyanyi bareng saya ini. Judulnya Cinta Karena Cinta kalau dalam bahasa Mandarin. Judulnya Ying Wei Ai So Wei Ai. Kita nyanyi sama-sama. Let's go. Yang sebelah kanan mana suaranya? Horas! Sebelah kiri, mana semuanya? Thank you. Aku hanyalah manusia biasa. Bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Medan nyanyi yang keras semua sama-sama yo. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Let's go! Cinta karena cinta, tak perlu kau
kuasa cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Wow. Waduh, saya rasain semua nyanyi bareng malam hari. Tepuk tangan dong sekali lagi buat semuanya. Tamu-tamu, teman-teman, keluarga, sahabat dekat yang datang dari dekat maupun dari yang jauh. Mudah-mudahan keseruan kita bisa menjadi kado spesial buat kedua mempelai. Coba tadi di sebelah kanan sini kayaknya seru banget nih. Saya mau cek dulu. Minta F dong, F. Wow. Wah ini. Wow. Whoa, 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 whoa. Sebentar, ini bapak ini bau makanannya sampai ke sini. Kita dengar suara. Whoa, whoa, whoa. Kaulah cinta sejati. Nah, ini bahayanya di sini. Kaulah cinta sejatiku. Kaulah cinta sejatiku. Tepuk tangan dong, mantap suaranya. Saya jalan lagi ke sini, siapa yang mau coba suaranya? Orang Medan mana suaranya? Uwo. Uwo. Sampai kau jadi milikku. Oh ya ibu. Uwo. 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 Kerja di dangdut ya. Kalau cinta sejatiku. Maaf ya, saya pinjam sebentar Pak, enggak apa-apa ya. Enggak lecet kok, saya balikin lagi. Kita nyanyi sama-sama, sampai kau jadi milikku. Semua tangannya di atas, let's go. Let's go, wah saya mau jalan ke sini. Halo. Waduh, penuh cinta sih. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyum indah di matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku. Jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku. Saat kau selalu hadir di mimpiku, hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku. Ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti. Semuanya bernyanyi. Let's go sing. Uwo. 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 Sampai kau jadi milikku. Uwo. 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 Kau lah cinta sejatiku. Wow. Yeah. Mengancam daraku. Saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Hanya kau lah di hatiku.
tapi ku takkan menyerah, karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu ku jatuh cinta. Sampai kau jadi milikku, ya di atas deh. Kalau cinta sejatiku, waduh lagunya habis di tengah jalan ya. Sebelah kiri mana suaranya? Waduh, saya nyanyi dari sini gimana ya? Oke, kita foto dulu. Alright, terima kasih. Nanti saya kesini lagi, ada lagu. Saya kesini lagi nanti, ini ada lagu spesial. Kaca. Oke, nanti saya kesitu karena ini lagu spesial yang saya harus ada di tengah. Sebuah lagu spesial buat kedua pengantin yang berbahagia. Ini judulnya, ini orang Batak nyanyi lagu Mandarin ini. Aini Yi Wan Yen. Let's go. Boleh tepuk tangan buat teman-teman saya dari Happy Orchestra Entertainment.
Thank you so much. Sisi, mantap ya, taunya itu doang. Oke, terima kasih. Saya tadi janji mau ke sana, jadi saya akan nyanyi buat teman-teman yang sayap kiri. Mana suaranya sekali lagi? Alright, ini lagu cinta dari salah satu penyanyi favorit saya. Kita nyanyi sama-sama. Thank you for loving me. Mana sebelah kiri suaranya, sebelah kiri mana? Alright. Saya kesini, saya kasih mic, harus nyanyi yang paling keras. Dari tengah enak. Halo. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. That broken old street light, lock the doors, we leave the world outside. Mantap. And all I've got to give to you are these five words and I sing it. Thank you for loving me, for being my eye when I for parting my lips when I couldn't see muka dia tuh. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Lagi jatuh cinta dia. I never knew I have a dream until the dream was you. In a way skies are different blue. Cross my heart, I will know this guy. And if I try to make believe and you believe my life, sebelah kiri. Thank you. Yang kiri. For loving me, for being my eye when I I was drowning with a fantasy.
and all I've got to give to you at this power tonight. Thank you for loving me, for being my eye when capek belum dengar saya nyanyi? Oke, kali ini karena tadi udah belet-belet, kita mau seneng-seneng, saya akan panggilkan teman saya, pencipta lagu, penyanyi, content creator, semua dia kerjain, dan saya akan bernyanyi duet. Kita akan berdiri malam hari ini, kita akan ngerok sama-sama. Tepuk tangan buat Anji. Alright. Judika. Bro, are you ready to rock, bro? Mana dia, Anji? Oh, sudah siap dia. Ji, mana lu, Ji? Anji, where are you, Judika? Di mana? Saya ada di atap. Oh, di atap. Sudah siap. Let's go. This is It's My Life. Berdiri dong, berdiri, berdiri. Semuanya, semuanya berdiri buat Herman dan Leibel. Sing a song for a broken heart. Let's go! A silent prayer for a faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gotta hear my voice. Sorry that I'm everybody cross it! It's my life. It's now or never. For Tommy and Gina, who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Lucky anyone lucky, got to make some bread. Oh. It's my life, and it's now or never. Calling you out, don't bend, don't break, baby, don't back down. So what? It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life.
heboh kali. Sadis. Heboh kali. Sadis. Heboh kali kalian berdua ini. Parah, kacau. Siapa ini yang heboh? Kacau. Kacau. Pasangan heboh kan? Oke. Okay. Coba kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Judika dan Anji. Yes, ya. Terima kasih. Oh. Memang yeah. Spektakuler kalian ini. Spektakuler kalian ini. Sudah cocok kalian jadi penyanyi. Abang juga sudah cocok jadi pembocoran. MC. Okay. Aku mau minta tolong sama Anji. Boleh, dulu. Boleh abang. Boleh. Minta tolong ya. Oke. Okay. Ada lucky draw 2 buah emas 20 gram. Mas 20 gram. Mas 20 gram. Oke. Okay. Mas Anji yang ngambilin. Mas Anji yang ngambilin. Siap. Siap. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Benar. Fokus ya. Fokus. Jangan salah ambil. Takutnya misalnya bowl-nya di sini Anji enggak bilang sana gitu. Mbak di sini sebentar. Jangan salah ambil, Bang. Jangan ya. Salah pegang. Saya mau panggil Ko Herman sama Cimeven. Ko Herman, Cimeven boleh bergabung dengan Judika dan Anji di panggung hiburan. Silakan. Boleh minum dulu, Ko Herman, biar enggak seret. Tapi jalannya yang penting asik. Dan jangan lupa kita akan punya malam yang panjang malam hari ini. Masih ada after party. Woo! Iya kan? I can see from your face. Of course. You're and you will join also, right? I will support you guys yes. To go to the region hall. Anji sama yes. Judika nanti akan ke after party. Iya. Ya, nanti akan after party. Bisa kan? Oke, okay. Kalau keluarga di rumah bisa video call. It's my life. Iya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Jadi, ini Ko Herman sama Cimeven nanti akan jadi saksi. Ada 20 gram emas atau logam mulia 24 karat sebanyak 2 buah. Dan yang terakhir nanti ada 50 gram. 50 gram untuk ada satu. Ada 2 ya Bang Cuki ya. Oke. Anji akan ambil 2 untuk 20 gram. Oke, aku ambil 2 ya. Anji 2, Judika 1. Oke. Okay. Yang penting jangan salah masuk. Oke, okay, semoga saya dapat. Ambilnya, ambil bowlnya oh, jangan salah masuk kesini. Pak. Kesini, fishbowl. Yes. Fishbowl, oke. Okay. Semoga saya dapat ya. Buat apa? Buat tamu, Pak. Bapak enggak usah. Bapak kan MC. Buat apa saya ngambil dong kalau saya enggak dapat? Ya, buat saya lah. Maaf buat perkara Mas aja lu pada ribut ya, heran. Iya. Okay. Gua heran sama Anji. Anji itu kan di sini sebagai pembawa acara. Jadi oke. Okay. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya kan enggak apa-apa. Iya, benar. Enggak usah, Pak. Semua ada jatahnya. Oke, okay, baik. Ya. Ko Herman dan juga Maypon sudah ada di sini. Anji, tolong ambil. Oke, oke. Satu-satu. Anji, tolong. Ambil dua ya. Satu dulu, satu dulu. Oh, satu dulu. Oke. Pokoknya saya ambil ini. Satu. Oke. Okay. Saya okay. Baca. Terima kasih Mas Anji. Oke. Okay, ayo lihat nomor undangannya, lihat sekarang. Oke. Okay. Nanti kali. Coki akan membacakan selama ayo. Belum ada pemenangnya kita akan mencari terus ya. Betul. Okay. Siap. Selamat. Pemilik nomor undangan 8042. 8042. 8042 panggilan pertama. Kalau ada tolong diangkat tangannya 8042. Angkat ada? Tangan. Oke, siap bos. Boleh ke sini bos. Ada ya? Ada 8042. Ya? Oke. Okay. Okay. Sip, ditunggu Mbak, ditunggu. Oke, okay, baik. Berikutnya Anji, satu lagi. Oke, okay, satu lagi. Banyak cerita nih kalau aku perhatiin ya Anji sama Ko Herman ya. Ya. Oke. Okay. Ya, siap Anji. Ya. Berikutnya, nanti kita foto rame-rame di sini ya. Nanti kita foto. Oke, okay, baik. Pemenang, hati-hati Mbak, pelan-pelan aja. Hati-hati. Anji mau coba bantu, kalau ada yang cewek datang boleh. Kan saling aduh, bantu. Nah, harusnya dari 8, tadi 0. Dong kasih taunya dong. Ya, sikat aja Pak. Ya, selamat ya. Sambut tamu. Sebelah sini sebentar. Emang kalau langsung kenapa Ji? Selamat, nomor berikutnya. Ya. Emas 20 gram, 8211. 8211. Ada 8211. Coba, 2, 1, boleh. Hey. Untuk pemenang boleh di sebelah sini. Selamat malam, boleh dicek dulu. Silakan. Oke, baik. Berarti yang ter... Oh, oke. Aku kesini dulu. Permisi. Okay. Berikutnya, sekarang Judika yang akan mengambilkan. Judika. Wow, saya mendapatkan hadiah. Bukan. Oh, bukan. Ini apa? Yang nyerahin. Ini nanti akan diserahkan. Maaf boleh sebentar. Supaya aku gak teriak-teriak. Maaf ya ganteng. Thank you boy. Iya. Maaf, ini salah paham Judika. Maaf.
ini bukan Judika. Oh bukan saya. Maaf Judika. Habis dikasih gitu kan ya, saya. Maaf. Namanya maaf, aja Judy, jangan ya. Berharap gitu dong. Ya, ya. Teruslah berharap. Ini Mas Anji yang kasih. Oh ini Mas Anji. Atas nama mempelai kepada kedua pemenang. Oke. Ya, bapak-bapak cuman saya cuman lewat doang berarti. Sabar, sabar. Ya, ya, ya. Mas Anji maaf Mas. Tolong ini emasnya dikasih juga. Nyun Sewu bapak tangan kiri. Mas, ya. Tolong mewakili kedua mempelai menuju kedua pemenang di sebelah sana. Ya silakan Mas. Silakan. Baiklah, dan saat ini Anji akan menyerahkan secara simbolik ya, ya. Kepada kedua pemenang. Anji boleh tanya dong pemenangnya namanya siapa? Tanya. Itu kan tugasnya loh, ini ya? Bagi-bagi. Iya dong. Tanya siapa nama bapak itu. Oke, okay, oke. Okay. Mas, bapak. Siapa namanya Pak? Ajuan Mas. Wah. Cukup sampai situ saja, cukup. Bapak lagi sedih ya? Bapak? Pak John. Oh ya udah deh, kasih aja. Takut makin sedih ditanya-tanya. Oke, boleh tepuk tangan buat Kak John. Oke, ya. Terima kasih. Salah. Itu buat mereka. Ya. Oke, terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih para pemenang. Foto sebentar, foto sama Judika juga boleh. Ayo, okay. Silakan. Silakan, Mas fotoin dulu. Silakan. Ya. 3, 2, 1, okay. Habis. Terima kasih. Para pemenang boleh kembali Thank ke tempat. Thank you so much. Selamat untuk pemenang lucky draw. Logam mulia sebesar 20 gram. Masing-masing 20. Untuk satu pemenang. Terima kasih. Boleh. Dan kali ini adalah lucky draw yang terakhir. Judika akan segera mengambil nomor undian. Nanti menyebutkannya dengan nada yang berbeda. Oh, Judika yang jemput ya? Kita biarkan Judika okay, yang menyebutkan. Baik. Sini Mbak. Silakan. Okay, baik. Lu jangan bikin gua mikir dong. Silakan. Oke. Okay. Jangan salah. Judika yang akan menyebutkan. Jangan salah apa sih? Jangan salah ambil Pak ya. Maksudnya. Kalau salah dapat ya. Ambil apa? Kalau ambilnya cuma bulet-bulet ya. Gak kebaca. Oh iya. Tolong pakai okay, nada paling Jud, tinggi. Jangan kelamaan gitu deh Jud, lama banget. Kesian dong pegangnya, kesian. Karena ini lucky draw yang terakhir, aku boleh minta bantuan musik yang sangat magis. Magis? Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Jadi tolong. Jangan sedih tapi yang jeng 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 jeng. Ya, dengarkan pesan orang tua kita. Baik. Dan pemenangnya ada belum? Belum. Nadanya harus sempat. Bagus. Wow. Silakan. Ah, harus ada itunya. Wow, kerendahan woy. Tolong naik lagi. Oke, okay, siap-siap. Ini dapat apa nih? 50 gram. 50 gram. Mas. Wow. Oke, okay, mantap. Sudah cukup. 8. 2. 2. 5. 5. 4. 5, 4. Mudah-mudahan ada nih, lu udah teriak-teriak kagak ada ini lagi. Biasanya yang dapat petinju nih dari suara gue tadi nih. Kayaknya okay. Judika nih cocok buat bacain hadiah ya. Iya. Kurang iya, ajar. Apakah ada nomor 8, 2, 5. 8, 2, 5, 4. 4. Panggilan okay. Pertama, 8, yang 2, 5, 4. Yang pertama, woi. Hey, ini dia nih, teman saya bagi dua nih. Maksudnya dia gak ada katanya. Ah. Mana mungkin. Okay. Oh enggak ada. Oh ada, coba. Ada. Nih gengnya Ko Herman nih, sedap. Main, udah serak juga gua cerita. Iyalah. Lagian lu selamat nyebutinnya marah-marah sih. Okay. Gimana enggak serak. Ah ini petinju pasti. Coba kita lihat dulu, apakah benar. Pak, boleh saya lihat Pak, berapa? Coba lihat, 8, 5, 2, 4. Salah, 8, 2. Oh udah takut, 8, 2, 5, 4. Nah, siap. Bapak dapat 50 gram Pak. Iya. Harga emas sekarang per gram berapa Pak? Lupa. Kalau Bapak butuh jual cepat kami bawa cash di belakang ya. Iya. 50 gram yang ini. Wee. Yang ini 1 gram dulu Pak ya. Wow langsung. Luar biasa. Terima kasih. Baik. Berfoto bersama dulu dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang di Lucky Draw 50 gram. Foto sebentar. Sik. Kami panggil seluruh keluarga, dalam hal ini adalah orang tua kedua mempelai. Orang tua ada di sini? Masih di sini? Wis, dapat apa Ko Herman? Wih. Oke, dapat saweran lagi nih.
kedua orang tua dan seluruh saudara kandung kami menunggu di panggung hiburan untuk berfoto bersama. Terima kasih sekali lagi, sukses. Selamat ya, okay. Selamat ya. Baik, dan saat ini kami menunggu kehadiran dari orang tua berbahagia dan saudara kandung untuk boleh bersama dengan kami di sini. Dan kami ingatkan, after party akan segera digelar di Regent Hall. Akhir kata, di puncak acara resepsi pernikahan dari Herman dan Maven, kami dan bersyukur. Senang sekali pada malam hari ini, acara ini bisa berjalan dengan sangat lancar, dengan konsep yang sangat luar biasa dari The Prime Conceptor, dan dieksekusi oleh The Signature Event Planner. Jangan lupa, the party is not over yet. Mari kita terus satu after party yang akan dilangsungkan di lantai 2 Regent Hall. Mantap kali ini, Barnes. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sukacita ini. Saya Coki Sitohang. Saya Indi Barnes. Sekali lagi congratulations and all the best, full of love untuk Ko Herman dan juga Maven. So enjoy the night. See ya. See you. See you soon. Bye-bye. Keluarga inti beserta pengantin bersama dengan MC kita dan bintang tamu untuk berfoto bersama. Kita boleh susun seperti tadi kita waktu wedding entrance ya. Nanti kita akan sisipkan artis kita di tengah. Beserta dengan Bang Coki, juga ada artis kita.
Oke, sebentar ya. Lihat ke tengah sekali semuanya. Boleh diminta kehadiran Ko Hasan untuk bergabung ke atas pentas, Ko Hasan. Des, Ko Hasan, mana Ko Hasan?